Yang ngetes kamera, weh, tinggi selfie wapi kamera ini, HP nyar coy. Weh, buriannya Pak Panwas. Weh, kondi Pak Panwas. Mulah, tak sosialisasi. Lah kok gue jajan Pak, jalan aku Pak. Enak tuh gue ya. Wah, ini apa yang tripping ya? Tripping. Oh, keripik. Enak sekarang ini tripping. Masa saya jelasin enggak gue jajan ini Pak? Ya orang, yang di sosialisasi ini yuk jajan. Sosialisasi tentang pilkada 9 Desember terus mulai terus njumuk krepek iki mau terus rene iki mau. Oh alah tak gerok saja langsung go jajan. Nganu Pak iki. Piye apa ya apa. Iki ana gambaran Pak iki Pak. Apa gambarane? Yo gambarane ngene Pak. Kan kowe iki pilkada 9 Desember kan masyarakat iku kan nganu to kan nganggo protokol kesehatan to ning musim Covid iki. Menurutnya sampean piye Pak? Oh, menurutku ya setuju karena menurutku ya setuju sebabnya kan protokol kesehatan ini kan penting harus dipatuhi. Ya lek gak nurut Pak. Ora nurut yo sak karepmu. Lho. Maksudnya Covid iki mau. Ya aturan sing dikene ning masyarakat kuwi mau kudu nurut. Menuruti maksudnya, protokol kesehatan. Aturan ning masyarakat. Yang diaturan siapa Pak? Pemerintah. Karo Covid. Hah? Iya toh. Pilkada berhubung di dalam situasi Covid, pandemi Covid-19, pemerintah gawe aturan masyarakat lek menyalurkan hak pilihnya kudu mengikuti aturan Covid, aturan protokol kesehatan. Pemerintah sing gawe aturan. Oh, berarti pemerintah kuwi memang ngejak Covid anggo aturan protokol kesehatan ya. Ya, lho, maksud dicak piye to? Jereke iya. Lah ya kuwi maksudnya Covid pemerintah ngejak Covid kan musim Covid jereke. Terus pemerintah ngejak Covid membuat aturan untuk membuat aturan protokol kesehatan pas pilkada engko pun nganggo protokol kesehatan. Sampe mamblek. Iki to ayo ngene iki. Masa pemerintah ngejak Covid iki lho. Ya aku kan gak ero Pak wong iki mung demengi cacah jere nek gambaran ngono wae. Lah gambaran iku wong endi? Hah? Iya to Pak. Aku mung iki pas ngarit to. Demeng kancaku jere nek gambaran ngono lho. Iya iya, gambarane lewat. Iya. Iya to malah aku sing bingung to. Dadi gambaran ngene lho, ngene lho. Gambaran iki wong endi gambaran iki? Gambaran iki sapa? Gambaran iki itu uang Pak. Itu uang. Aku pas ngarit diomongi jarene kok gambarane iki ning 9 Desember kan pilkada to. Betul, bener. Nah kuwi jarene pemerintah kuwi nganggo atur apa gawe aturan sesuai protokol kesehatan ngono. Betul. Lah jarene sampean mung karo Covid kan ngono to. Maksude iki ngene lho, Bro. Piye? Engko lek pas 9 Desember pas masyarakat nyalurno hak pilih, masyarakat kudu mengikuti aturan protokol kesehatan. Aku setuju iku karena lek ora bahaya. Tapi Covid setuju apa ora iki, Mang? Lah Covid ning endi? Piye to, Pak? Aja nggih bingung aku, Pak. Covid kuwi mang aku yurung roh Covid iki apa? Covid kuwi pandemik virus. Oh, alam wis ana virus corona to. Iya. Ngono ya genah aku lek mang. Pan Covid aku ora jeneng wong tanggoku ana jeneng Covid soalnya. Lah terus piye pertanyaane? Ya kan gambarane kan kon sesuai protokol kesehatan ngono lho kuwi mang kan ngono to intine. Gambarane kan ngono. Iya. Setuju, aku setuju. Gambaran iku mau. Tapi gambaran iki mau karo sapa? Hah? Koncoku iki menehi gambaran ngono lho, Pak. Pak Panwas aja mare bingung aku, Pak. Gambar dikekne sampean ngono. Ya, gambar monyet, yudu. Mah gambar. Gambaran iki yo piye yo? Gambaran, Pak. Dadi aku pas ngarit yo. Ana gambar liwat. Oh, malah nek gambar liwat terus ngomongne. Yo, 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 ngene lho. Koncok aku pas ngarep koncokku lewat ngomongi aku ngono lho maksudnya. Ya pokoknya aku setuju menurutku lek terkait pilkada engko masyarakat kudu mengikuti protokol kesehatan. Setuju. Aku gak ngerti kuwi gambare sapa? Ya sini yo. Wis jane maksudnya paling sampean yo wis ngono kuwi aku mau yo setuju lah jane. Jadi gambaran itu uang. Angel. Wis piye iki ben maksudnya berarti emang protokol kesehatan ki yo. Wis ngono kuwi pokoknya gambare sapa sing diomongne.
wes aku harus mengganggu aku harus mengganggu aku harus mengganggu HP ya.